Halo, welcome ya. Halo Kak Kinarti, terima kasih adminnya. Halo, pertama ya Kak Kin. Baru mulai ini. Halo, welcome ya. Welcome Tiara, terima kasih adminnya. Welcome Adi Jeru. Misi lagi. Wih, makasih ya, makasih. Makasih bunga mawarnya Adi Jeru. Halo Kak Sherly, ada festival ya tanggal 15. Halo, welcome ya. Welcome Putin Halo, Kuning. welcome ya. Pagi Tiara. Terima kasih adminnya Putin Kuning Kak Sherly ya. Festival Harvest besok pukul 7 malam di Alun-Alun Square. Ingatlah untuk membawa 6 item terbaik kamu untuk kontes tampilan Harvest. 6 item terbaik ya. Tulisannya 6 item terbaik. Labunya udah panen nih. Inilah ya buat festival panen. Nah, makanya nanti dulu. Sekarang Black Coffee ya yang pintar nyari korun ya. Ini aku persembahkan ini jelai di sasaran musim dingin ya. Ini ikan-ikan sama serangga aku jarang nyari. Dapat menghasilkan kualitas per minggu. Oh, karena aku udah upgrade itu apa namanya bibit di laboratorium. Jadi bibitnya otomatis langsung kualitas perunggu ya ini ya. Tanam aja lah. Terima kasih sudah follow. Makasih ya Nik Wahyu.
Ivani. Oh, kami nanti les sama kemarin ya, Kak Pinaki itu. Suara apa tuh? Play Together namanya ya. Aku taruh dulu deh nih telur-telurnya. Nah, lapunya aku simpan dulu deh. Ya udah mekar bunga anggrek ternyata ya. Oh gitu, bibit liar itu tumbuhnya bisa apa aja? Game apaan bang? Namanya Coral Island ini, Virtual. Bentar, aku nyalain musik lah. Serba sama sih juga kan ya. Musik galau nanti nunggu bangsul. Kalau kenapa tuh? Ada event ini ya. Menari badai.
Halo Bang Arnold, yang baik hati dan ramah. Ada alis ya, cuman alisnya itu dia nggak bisa lihat sikong. Welcome ya. Welcome Bang Sulivan, selamat pagi, terima kasih adminnya. Kong berita hubungan, mau ditanyakan nanti oke. Okay. Kualitas produk. Ini Bang Anot panggilannya tambah-tambahin semua ya. Tutup dia hari Minggu ya. Ternyata ada yang gak suka durian penduduk sini. Aku baru tahu ada tempat pohon warna-warni gitu, Bang. Aku juga baru tahu ya. Yang penting muter-muter aja sih, Bang Arnold ya. Waduh, Bang Arnold juga tuh. Tulang belakang Mosasaurus. Kaki pterodaktil. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Bang Sulivan. Bang Pan cari kayu keras di mana toh? Nah, kayu keras itu yang kayak gini, Bang Arnold. Kayu ini nanti dapatnya kayu keras, tapi ini nggak bisa di kapak level perak, harus level nggak tahu sih level emas aku level perunggu nih, level perunggu nggak bisa, cuman kapakku masih aku upgrade ke level perak, tapi pakai bom ini bisa, pakai bom ini yang level 1 aja sih. Nah ini bisa. Nah, dapat kayu keras 9. Aku nggak, oh harus level emas ya. Berarti harus pakai bom berarti kalau non. Bentar kayaknya kecepatan ini gameku. Tiba-tiba udah jam 15 aja. Bebeknya sama ayam mulai balik ke kandang ini jam 15 ya. Hmm.
baru tahu juga, sama aku juga baru tahu kemarin itu ada yang bilang, siapa ya kemarin itu ada yang ngasih tahu aku, Bang Anot, kalau mau bersihin kayu yang tidur itu pakai bom aja bisa gitu katanya. Ingat laut C, kota T, D. Soalnya upgrade level emas harus pakai kayu keras ya. Harganya 10.000 lagi, mahal banget itu. Susul. Bangsul, bangsul. Aku udah punya kandang sapi, tapi aku belum bisa beli sapi. Harus punya ember susu. Sama pencukur ya. Ember susu 300, pencukur 400. Misi lagi nih, satu tanah pikling, ini satu tanah pikling. Bentar, tanah pikling itu yang kayak gimana ya? Ini ada pikling, tapi nggak tahu tanah pikling. Coba ambil aja lah misinya ya. Aku main koral ini sambil live pakai wifi rumah udah bisa. Gua udah sampai mana? Aku udah sampai gua angin mana? Tanggal 15 hati-hati bang. Iya kemarin itu katanya ada itu ya, apa namanya? Makasih. Wih, makasih ya. Ada bug itu ya. Pagi beli kafe, pagi Yul, terima kasih kopinya. Ngebut banget itu Bang Anot. Halo, welcome ya. Tidur bang, aku baru bangun ini kayak Yul. Hasil minyak baik aku coba kalau aku bunuh ini. Oh langsung dapat ya. Ya udahlah kita balik. Game apa ini namanya? Coral Island ya Yuichi. Kita cari Kira biar dapat. Kira ada di rumahnya ya. Halo Kak Yi. Ini misi di sini enak banget sih misinya. Cuman bunuh monster dapat duit 900 langsung. Sebelum tutup cepet. Ya, Jacknya udah keluar. Aku beli ember susu sama pencukur dulu.
beli sapinya besok lah. Loh, ada misi di, iya ada misi di situ. Kalau udah join Laskar Tersenyum nanti dapat misi-misi di situ. Lumayan ini jebakannya, aku bisa dapat serangga. Sudah donasikan, sudah donasi. Tadi lipan mana om? Sudah donasi ya udah. Trompet ini bukan bunga ya, trompet hitam. Jadi kita jual aja trompet itu. Hilang lagi trompetnya. Makin banyak ini peralatanku ya. Wih, makasih ya, makasih rasanya Yara. Wih, makasih. Makasih kopinya Bang Sulivan. Makasih Kak Tir. Wih, makasih. Aku udah punya kandang sapi ya. Tinggal kuda aja, cuman kuda ini mahal banget ya. Harganya 15.000 kandang kuda. Wih, makasih Bang Sulivan, Tiara. Kok gitu Bang, makasih gak gitu, aku gitu loh aku. Makasih Tiara. Kemarin itu aku ada mimpi, itu mimpi apa ya? Kayak ada yang terbuka kali ya. Belalang hantu. Ini kayu apa namanya, kayu keras tadi harus pakai bom ya. Baru tahu aku ini ada jalan ke sini.
dapat manisan biji pohon. Rupanya jamur tumbuh di atas kayu. Wah, itu kupu-kupunya cepat banget dia sadarnya. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Bang Sullivan, ini rebutan kursi lagi kah? Wih, makasih ya, makasih. Fokus sekali mainnya, Bang, ya. Welcome ke Ana. Sorry ya, nggak kebaca chatnya. Karena aku nyari serangga ini. Double cat. Bang Pan tipe cowok idaman? Ah, kok tipe cowok idaman? Emang ya, waduh, kenapa halo, emang Bang Arif? Welcome ya. salah baca. Halo, welcome Kak Nuni, ya. Bang JP. Wih. Terima kasih adminnya. Serangganya sampai apa tadi ya? Kak Nuni udah 20. Kak Nuni udah lama dia. Udah lama di sini Kak Nuni. Jangan salah Gudung Kuning. Gudung Kuning udah tahu sih ya. Sumpah pengen bisa mabar game ini, waduh. Kapan update-nya itu Bang Arnold? Udah tahu belum? Udah tahu info belum itu Bang Arnold? Sumpah pengen bisa mabar game ini, waduh. Kapan update-nya itu Bang Arnold? Udah tahu belum? Udah tahu info belum itu Bang Arnold? Nge-lag tadi ya. Mentalis penuh lagi apalagi itu. Waktunya beli ini sih ya. Waktunya beli tas lagi, cuman mahal banget tas. Dua hari lagi aku bisa apa Putung? Halo, welcome ya. Emang nge-lag tadi ya Kak Ana? Iya nge-lag bentar tadi ya. Udah terbang ya Kak Nuni.
Double Catch. Enak banget Double Catch ini. Aku jual-jual dulu. Ya bentar, oh ini bisa deh. Makasih Bang Sulivan. Makasih. Terbang gimana sih maksudnya? Itu kalau keluar masuk itu kan ada notif gitu nggak sih kalau level 3 itu? Kalau stripnya udah 3, itu nggak sih maksudnya? Jual aja lah manisan ini. Tidur ya. Tumben ini stamina aku masih bisa banyak. Wih, dapat 7.000. Khawatir sama Kak Sulhu lagi bapalan kursi bang. Iya. Tadi ada festival, jangan lupa mampir ke sana. Lagi rebutan kursi ya itu. Biasanya Budum Kuning ikut-ikutan, biasanya ini Budum Kuning nggak ikutan ya. Banyak amat dapat duitnya. Nah, karena tadi panen dua kali ya, panen anggrek sama panen labu. Makanya langsung nambah banyak ini duitnya. Kalau festival tutup ya. Oh, jam 8 tetap buka. Ya udah aku beli sapi nanti deh. Beli sapi sama kambing. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Bang Sulivan. Ya dimakan lagi sisa satu. Makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Oh, ini ubi. Makasih, Tiara. Rebutan kursinya beda itu ya. Waduh, not hard. Ini matinya nggak jadi-jadi, lama banget ini. Mau aku pindah tapi lalu
Ya satu aku bawa ke festival nanti deh. Dilupa lagi nih. Aku bisa lihat hewanku dari sini enggak ya? Wih, makasih ya, makasih Black Cafe. Makasih banyak Black Cafe. Langsung digeser ya itu kursinya ya. Aduh. Makasih banyak Black Cafe ya. Lihat Bang Pan main koral, jadi pengen main juga, main lah. Bentar lagi login, ini ada notif Bang Arnold login. Sebenarnya ini mereka hewannya bagus-bagus, ini ada apa ini? Hewannya bagus-bagus, cuman nggak dijual ya. Bang Pantok bisa ganteng sih. Itu teruslah Bang Arnold. Ini ada festival nanti tapi ya. Festivalnya malam sih. Aku beli sapi. Ini burung puyuh sama kambing harus level 2 ya. Apa sih nama siapa ya? ARN. Kalian lah lengkap lah Arnold. Udah kasih nama Arnold ya sapinya. Dombanya siapa ini, domba kemarin yang belum siapa ini? Pas kasa Anna aja lah. Masih bisa satu lagi sih ini. Cuman nggak usah lah. Aku panen serangga. Kupu-kupu di sini gimana ya? Mengatur kera asam. Ini nggak dapet. Tempan suka One Piece, iya suka banget. Diajak join ke grupnya kali ini. Bang Anot kan punya klub One Piece kan ya.
Wah, nggak waifu-waifuan. Sapi lagi lah, satu lagi siapa ini sapi? Kasih nama siapa ya? Kemarin nama ayamnya siapa aja sih nama ayamnya? Bentar aku cek ayam dulu deh. Bebek kesukaan Kak Dea itu pastilah ya. Aduh, pengangkat mancing-mancing aja ini. Tawa lagi. Sekarang tips punya istri itu satu aja belum Bang Arnold, waktu ini apa sih, kasih nama siapa ya? Black Coffee lah. Rencana mau berapa bang? Satu aja lah, satu aja. Kalau lebih kasih nama lah, terus kasih nama apa emang? Bingung aku. Oh, Bang Hobi, maksudnya Bang Hobi, kasih nama Bang Hobi. Oh, pas bener, Black Coffee ini warnanya coklat ya. Tapi ini warna coklat. Kali aja mau 7 kayak Bang Arnold, enggak dong ya, satu aja cukup lah. Sama aplikasi ini. Bentar aku sholat dulu bentar ya. Lanjut lagi ya. Nah.
kemana tadi? Masih di kebun ya? Setelah kembali, selamat menonton. Makasih Miss Kapirnya, Raffi. Makasih banyak ya, Pak. Kayaknya sebenarnya nangkep keliling muter-muter desa, nangkep serangga lebih banyak dapat duit sebenarnya ya. Big Soul sama Bintang Kaca. Ini udah punya sih, aku jual aja. Absen bang, welcome Kak Rusi. Terima kasih adminnya. Oh, Suki udah punya anak, Suki. Tadi bilang anaknya Suki atau sepupunya Suki gitu. Tumben nggak Tante bang waktu Tante Rosi. Kayaknya aku nyari kelet dulu deh, kelet perunggu. Makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Lo ini, makasih ya, makasih. Perak lo kok susah. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Kak Rose, makasih. Makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Ini emang sampahnya ada lagi atau aku kelewat ya? Bisa ketemu antar player. Kalau sekarang belum sih ya, Mister. Tapi ada info. Katanya di update berikutnya bakal bisa ketemu player lain. Jadi bisa online gitu. Cuman sekarang masih belum, karena ini masih early access sih hitungannya ya. Udah aku balik lah. Dapat harga berapa bang? Aku dapat 200 ribu sih pas diskon ya, yang udah 280. Jadi aku nggak beli pas masih 100-an, soalnya belinya awal tahun kemarin. Aku kalau beli pas awal rilis kan harganya 100-an ya, pas awal rilis itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Rudi. Makasih ya, makasih. Makasih Kak Rus, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Halo, welcome ya. Oh, berarti ini Kak Wister ini udah punya berarti ya Kak, kayaknya.
Makasih adminnya Bang Hobi. Terus katanya juga ini mau naik jadi 500.000 pas full rilis. Naik 500.000 terus membuka fitur co-op. Itulah katanya ya, cuman katanya. Katanya lah ya. Lo kok udah penuh aja inventorisku? Lumba-lumba. Oh, ini aku belum aku ambil hadiah dari mantel ini. Kenapa, Bang Ubi? Ini versi berapa koralnya? Lihat versinya dari mana sih ya? Lihat versinya nggak? Gak tahu ngeliat versinya dari mana. Nah itu kali build version, cuman nggak kelihatan di kalau di pencet versi 1.3.0.3.1.0 itu. Bener berarti. Kenapa Bang Ubi? Itu Bang An lihat versinya. Aku nyari kelp yang masih warna ini sih ya. Kelp perunggu. Sambil bersihin sampah lagi, ternyata masih banyak sampahnya ini. Habis cuci piring ya, habis masak-masak ini Kak Pinatin. Pas banget ini musiknya, musik masak-masak ini katanya. Mana ini aku nyari kelepnya.
Teleport, Mas. Ini teleportnya cuma ada di tempat-tempat tertentu sih ya, Bang Rudi. Nyari ini apa namanya? Teleport perunggu ini. Aku mau buat salib partikel perunggu karena salib partikel perunggu itu kita buat upgrade bibit. Jadi nanti bibitnya udah levelnya langsung perunggu nanti bibitnya. Lumayan kalau ganda. Ini kayaknya 50 aja cukup dia, aku udah dapat berapa sih? 49. Tools itu bisa di-upgrade, bisa. Ini toolsnya, ini pancingku masih perunggu, pancing sama jaring, tapi sabit, kapak, beliung ini udah perak ya. Cangkul sama penyiraman masih perunggu, gembor ya, bukan penyiraman ya, gembor. Upgrade beli atau kayak di HM otomatis, upgrade-nya beli, jadi nggak kayak HM. Kalau di HM itu kan dia nyambung. Kalau di HM itu kan nanti apa ya namanya, kita ada levelnya. Kalau ini walaupun jarang kita pakai, asal ada material sama duitnya bisa di upgrade. Kalau di HM kan harus naikin levelnya dulu kan itu. Jadi yang penting ada duitnya, bawa ke pandai besi, udah langsung jadi itu. Sehari jadi. Kalau dari perunggu ke perak 2 hari, tapi yang perak emas belum tahu aku ya, karena harganya 200 perak emas. Urutannya apa aja, Mas? Dari biasa, terus perunggu, habis perunggu perak, habis perak emas, nanti habis emas osmium namanya. Osmium itu kayak mistril. Kalau di Harvest Moon kan mistril, kalau di sini osmium. Udahlah, udah full ini, kita balik dulu lah. 200.000 kah? Upgrade-nya 1000 sih, upgrade ke perak, upgrade ke perunggu 3000, upgrade ke emas 10.000. Cuma nyari duitnya susah ini, Bang Robi, di sini. Ini Kak Ros mau rebutan kursi juga ini. Thank you.
ternyata aku belum nyimpen ini ya. Akhirnya madu tulipnya jadi ya. Udah ada semua ya. Jangan sampai kejual ini jeraminya, waduh. Kita ke festival dulu, festivalnya ada di mana sih ya? Festivalnya kan malam. Nah, ada korun tuh, bentar-bentar. Festivalnya di mana sih ini? Festival panen. Halo, butung oren. Aduh, butung oren mau ambil korun. Halo, welcome ya. Welcome Butung Oren, terima kasih adminnya. Ketawa Butung Oren sisi. Apalagi yang mau aku bawa, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Terus aku lihat di sini, yang harganya paling mahal apa 115, 200. Ini belum aku jual. Nah, ini belum aku jual juga, masih rantainya ya. Bentar, masalahnya ini festivalnya di mana ini ya? Oh, di sini berarti di Bali Kota festivalnya, soalnya ada Bobby ini. Kita ke Bali Kota juga. Ada safe tape di sini sayangnya. Lah, udah selesai festivalnya. Bentar, ini festivalnya gimana sih?
Kemarin tulisannya itu festivalnya jam 19, Bang Bobi. Festival Harvest besok pukul 7 malam di Alun-Alun Square. Ingatlah untuk membawa 6 item terbaik kamu. Nah kan jam 7 malam loh. Ini kan jam 19.20 kan. Alun-Alun kan sini kan, Alun-Alun. Oh, di sini ya. Di sini ternyata. Di sini ya. Salah tempat. Udah hilang koronnya Kak Vin, aku aja juga sempat juga. Salah tempat ya festivalnya. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Bang Robi. Wih, makasih ya, makasih. Nah ini ya festivalnya ini. Kita masuk aja. Halo Kak Bia. Wih, makasih ya, makasih. Ada bot nggak Kak? Nah, ada yang dapat bot nggak tuh? Soalnya aku ngecek juga udah habis sih. Harvest Festival. Ya, stamina aku udah 53. Aja ngomong ini. Bisa diajak ngomong ya. Ini ya Bang yang ya katanya ada bug katanya kemarin itu ya. Satu dua menit aman. Oh, kalau 5 menit pasti banyak buat ya. Kayaknya ini dari kota sebelah ya. Kota sebelah namanya Beluga kotanya. Buat 6 orang.
Di sini tiap festival selalu ngumpul-ngumpul sih mereka. Interaksi, tapi aku nggak bisa interaksi. Ini ada sistem tahun kayak Harvest Moon enggak? Ada sistem tahunnya. Ada sistem tahunnya ya. Aku jangan ngecek imbalan ya, langsung mulai menghancurkan labu aja. Ya, ada minus 5 poin ternyata. Selesai, tempat berapa ini? Ih. Tempat pai labu. Arsi 100 ya. Dia anaknya si Joko sama Dinda itu Arsi itu. Mulai lagi lah kita ulang. Minus-minus itu makin dikit malah 21 ya. Susah sih, susah ini. Udahlah. Terus ini gimana ini cara mulainya? Dapat pay apple.
Masih RC yang menang, kita ulang lagi sih kalau ini. Ulang lagi bisa sih ini. Aduh, salah lagi ini, kenapa dikasih apal-apal yang busuk sih? Menang ya, akhirnya menang. Anak pohon apel, kita dapat pohon apel. Cara ikut kompetisinya di mana sih ini? Ini shop ya, jangan sampai kebeli lagi. Oh, harganya 10 itu satu. Kirain 10 itu untuk dapat 100 kompos gitu. Cara ikut festivalnya di mana ya? Mau vakum di sini sambil main koral apa ngabang? Wih. Mana nih cara mainnya di mana Bang Anot? Cara ikut festivalnya? Bang Anot udah pernah ini kan? Aku belum sampai festival, oh belum sampai festival ya. Biasanya kan ada ngelakuin sesuatu gitu biar acaranya dimulai nih. Gimana cara mulai acaranya ya? Oh ini, kesini ternyata acara utama. Jangan pilih hadiah kompetisi ya, kita masukkan aja tanamannya. Ini selai apel aku bisa masukin, jadi aku masukin. Penilaiannya masih rendah ya. Kalau aku tuker ini, oh sedang. Aku tukar mayones rendah ya. Apalagi nih ya, belum tinggi sih soalnya, tapi udah semua. Thank you.
bebek aja lah, lebih mahal telur bebek ya. Kalau aku kasih yang kecil sama aja ya. Kita mulai adu panen ya. Mulai adu panen. Oh, yang Tiara itu suaranya Tiara ya, itu kalau solo ya. Ada satu lagi sebenarnya, cuman perhatian semua, mari kita berkumpul dan segera memulai upacara ini. Aku nggak lewat ini, waduh, namanya kelewat. Festival panen bukan hanya untuk menunjukkan hasil kerja keras kita. Acara ini adalah untuk merayakan jerih payah, dedikasi, dan kegigihan para petani kita. Ya, hasil panen yang dipamerkan di sini membawa cerita cerita perawat kesabaran dan ketekunan. Kalau random tetap makasih ya, makasih ya. Paus aja kalau berhenti, paus aja nggak paus kali. Sekarang mari kita perkenalkan para peserta hari ini. Di sebelah kanan saya mewakili Starlight Town, Pandamur. Pendukungnya banyak, apakah menang? Dan sebelah kiri saya adalah Toby yang mewakili Blue Girl. Terima kasih sudah follow. Kasih Bang RS. Kisi-kisi dong Bang, tanya Tiara ya. Baiklah, tanpa banyak basa-basi, mari kita segera masuk. Kisi-kisi ini aja lah ya. Koin 10 lah, 10. 10. Yang 10 apa aja itu yang 10. Kisi-kisi. Kisi-kisi. Tanpa banyak basa-basi, mari kita segera masuk ke momen yang ditunggu-tunggu. Kalau Beluga mereka cuma ngirim itu sama semua mereka poinnya. Loh, poinnya banyak mereka. Padahal oh, kita kalah di itu ya. Beda 6 sih. Terima kasih sudah follow. Bohong banget ini Bobby, ini nggak suka aku. Cuman gimana lah ya, aku nggak punya panen yang bagus. Halo, welcome ya. Welcome Bang Obi, terima kasih minnya. Oh, aku bisa lihat punya Beluga ya. Padahal dia sama semua. Udah selesai kan ya? Cuman kalau ini aku klik hadiah kompetisi, nanti ngebug, jadi aku nggak klik. Ya, baliklah. Katanya boleh dipasang. Joblo, terima kasih udah follow. Thank you.
Lah kok mati? Poinnya cuma 2. Kuning. Salah balik. Apa ini? Apa gift ini? Gift apa yang ada suara kaget? Apa yuk? Kamu nggak bisa nangkap kupu-kupu di sini ya? Nah, kita baliklah ya. Karena sama aja kita nggak bisa ngambil hadiahnya. Ini hadiah untukmu dari pengembang. Kita dapat hadiah dari pengembang. Wih, makasih ya, makasih beli kafe. Tadi udah kasih kisi-kisi loh tadi. I love you. Kata-kata. Jual aja lah ya. Ya selesai festivalnya. Dicobain semua ya. Nah itu yang paling benar ya, man. Cobain semua. Nanti aku bawa blueberry aja kali ya. Kalau aku bawa blueberry mungkin bisa menang karena keberagamannya nambah 1 buah-buahan. Cuman ya udah lah. Apa yang bisa aku jual di sini ya? Aku dapat banyak makanan sih sebenarnya. Satu koinnya nggak ada, satu koinnya. Dapat 2.000 lumayan. Apakah aku masih top up agar tidak penasaran? Wah, kan udah tadi Kak Finaki, udah kan barusan sama Play Cafe itu. Yang satu koin nggak ada, yang satu koin nggak ada. Cuman dua. Ini parkir aku bisa masukin ke kulkas itu. Cipi apa sambil parkir kan, aduh.
Pagi mau kopi, ya, apa kabar aja lah. Kita lagi screening kesehatan ini ya, disuruh ngisi riwayat kesehatan kali ya. Nah itu Budung Kuning udah tahu itu. Bener aku isi formulir itu ya. Sorry gak kebaca chatnya waktu. Lah mana tadi? Ya, lapinya udah aku jual semua. Electron eye cover some baba hair. Kita disuruh pergi ke desa raksasa ya. Pohon ini enggak perlu ini ya. Makasih Kak Finaki. Makasih banyak Kak Finaki. Makasih Kak Fin. Aduh. Coba aku tanam di sini aja lah. Menghasilkan buah di musim gugur tumbuh dalam 20 panti dan 8 budak di sekitarnya harus kosong menghasilkan kualitas regu. Oh, 8 harus kosong ya. Tanam di sini aja berarti ya. Nggak ada lagi, cuman itu aja ya, cuman itu aja. Kita merah Arnold. Tiga aja lah, satu lagi tumbuh, satu lagi perahu jadi sapi. Jadi 10k kok di aku jadi 3k ya. Apanya itu Bang Hobi?
kayaknya keluasan ini ayamnya. Ya udah, tapi nggak apa-apa lah. Tep-tep ya. Terima kasih sudah follow. Divaska, terima kasih. Ini aku pasang lah. Mas pamit antara anak sama ya. Makasih Bang Obi. Makasih udah mampir, hati-hati di jalan ya Bang Obi. Makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih Kasel, welcome Kasel. Makasih banyak Kasel. Makasih ya, makasih. Bentar, ini buka nggak ya? Laboratorium buka ya. Aku ke laboratorium dulu berarti ya. Tetap aja sih bukan cincin sama felt ya, sama chip pun. Itu sisa 1600. Aku nggak pernah masuk ke sini, coba aku masuk ke sini. Perusahaan Pufferfish. Oh, Karen, Reina itu welcome ya. Mereka dari Pufferfish ternyata ya. Bang Iki welcome, Bang Iki, terima kasih adminnya. Kita nggak bisa masuk, banyak karyawan mereka. Padahal ini perusahaan pengeboran minyak, cuman banyak yang kerja kantorannya ya. Gak tau deh mereka dari mana, tinggalnya di mana. Main Coral Island, iya aku main Coral Island nih Bang Iki. Gunung Harpalus. Wih, makasih ya, makasih.
Terima kasih gift-nya Bang Iki. Iya, kasih banyak Bang Iki. Game apa Bang? Ini namanya Coral Island ya Bang Fajar nih. Jadi ini gamenya mirip Harvest Moon karena kita bisa menanam, bisa bertani gitu, bisa berternak juga. Cuman ini gamenya adanya di Steam ya, kita harus beli dari Steam atau PS. PS berapa ya? PS5 atau Xbox ya? Kita ke tempatnya para raksasa dulu nih. Pelan-pelan. Ada event ini. Manusia sini, manusia sini. Share-share testing. Wih, makasih ya, makasih. Makasih banyak Bang Iki. Wih, makasih Bang Iki. Manusia bisa baca ya? Bisa. Bagus-bagus, raksasa butuh bantuan. Mereka bilang raksasa cuman kecil ya. Kayak kurcaci. Gong ingin pergi ke desa manusia dan bicara dengan manusia lain. Itu ide bagus untuk jahilin orang. Kenapa kamu mau bicara? Karena kelihatannya seru. Pergi ke desa manusia mudah, tapi kalau mereka nggak bisa lihat, juga sia-sia gitu. Mereka selalu orang baik. Gitu. Kalau Gong berdiri di atas grok seperti ini, raksasa jadi setinggi manusia. Boleh aku harus ngapain? Kita suruh nyari barang-barang buat mantu ini ya, raksasa ini. Dapatkan Blazer Grab Royal, dapatkan bunga. Aku bisa main mancing di sini nggak ya? Ya aku nge-lag, wah sayang. Nggak bisa lewat situ. Ini ada kuburan ternyata di sini ya. Dapat titanarum lagi, lumayan ini.
aku ke ini dulu deh, ke tambang. Bentar. Game-nya seperti zaman modern, ada zaman kerajaan juga. Iya, bener. Alat-alatnya modern, cuman ada fantasinya. Ada fantasinya gitu. Aku nyari di sini, siapa tahu ada misi di sini. Masih banyak. Nah, ada misi lagi. Membasmi 5 tanah skuli. Oke. Karena aku mau dapat duit, jadi aku nggak jadi ke ini. Tanah skuli itu yang mana ya? Ada Jeff Smith di sini. Temunya aku di pantai. Pantai Barat, tempat menyelam besok. Oke deh. Tanah sih tadi misinya ya. Ke level 20 langsung aja deh. Hitung belum ya? Udah satu. Udah 3 ternyata.
panjang banget. Larinya pakai efek Naruto, Bang. Ini efek Naruto ya. Set. Ini ngegas sih ya. Kalau lari normal cuman kayak gini, soalnya pelan. Ini jalan. Ini lari. Lubangnya, nah ini bicara dengan Kira, misi sudah selesai ya, artinya naik lah. Ntar aku ambil ini dulu. Bisa nggak Bang ngomongnya jangan Z, jangan Z, gimana maksudnya? Ngomongin jangan Z, maksudnya gimana? Gua. Pengen main ini tapi perabotannya kurang. PC-nya ya maksudnya ya belum ada gitu. Bisa nggak Bang ngomongnya jangan dimetok-metokin waktu. Ya gimana orang Jawa masa nggak? Kira di rumahnya. Kita ngomong ke Kira. Rp1.500 aku bisa beli kambing lagi nih. Kita beli ini. Kasih nama Sherly aja lah ya. Kita balik kasih makan Sherly. Ya di atas ini. Ini aku dapat dari mana tadi? Dari tambang. Sikat. Oh, nggak ada sikat. Di sini nggak ada sikat ya.
Tutum kuning. Kalau cuma satu aku bisa lompat nggak ya? Oh bisa. Jadi atraksi ya. Mana kita ya? Tapi nanggung sih. Staminanya 240 lagi. Bisa ya, kalau udah tumbuh ternyata nggak bisa dikasih pupuk. Pupuk cuma bisa dikasih kalau tanamannya masih biji-bijian. Ya aku simpen aja pupuknya. Turun kabeh ya. Udah udah tidur. Tiba-tiba sepi. Aku mandi dulu deh. Di Selasa ya. Ini baru ini ya, hari ini aku mandi live. Monyetnya jadi ada dua, kemarin cuma ada satu. Ini kan pemandian sebelah kan ada monyet itu kan. Ini udah plus 8 sekarang. Ya udah cepet pas 8. Baru hadir tim apa ini? Ini namanya Coral Island, Kak Anissa. Ini game PC sih ya. Jadi apa namanya? Game-nya itu mirip Harvest Moon, cuman kita bisa tikor-tikor kebunnya. Kebunnya bisa kasih tikor-tikorasi gitulah ya. Terus agak lebih futuristik karena di sini ada yang namanya penyiram otomatis, pemanen otomatis. Cuman aku belum punya.
Ini kayak Harvest Moon tapi versi modernnya. Kayaknya aku suruh kesini sih ya, suruh situs menyelam ke penyelaman tapi di bagian barat, ini kan barat. Apakah aku harus kesini atau ke sebelahnya ya? Bapak bisa. Larinya. Saving. Mana ya, ke sini atau ke sini ya? Semangat bersih-bersih nih. Iya. Kita lanjut bersih-bersih laut lagi. Pergi menyelam. Anemon laut emang bisa pergi aja. Masih banyak abang yang harus dibersihin, masih banyak sih Bang Sulitan. Ini ke bawah sini belum aku. Kayaknya muter dulu sini, terus ke bawah. Kayaknya habis ini aku beli hewan peliharaan dulu deh ya.
ngumpulin duit dulu sampai 5.000 atau berapa ya, terus adopsi hewan peliharaan habis ini. Butung tutup dulu. Ini dua-duanya udah kebuka semua sih. Mana lagi ini? Kasihan dia pegel mas, padahal yang lain tutup-tutup sambil ketiduran lah. Fungsinya mythical pet apa bang? Kayaknya sama aja sih ya, mythical pet itu kan dia kayak skin aja sih menurutku, kalau aku baca-baca sih ya, kalau aku baca dari webnya itu medical pet itu sebenarnya kayak pet biasa, cuman dia pakai skin. Jadi misal kita punya kucing, nah kucingnya dipakein skin naga gitu. Cuman aku nggak tahu sih dari mana dapatnya. Karena kan tanggal 28 musim fall ini, musim gugur, ada festival hewan peliharaan. Jadi kayaknya ada festival pet juga itu ya. Hewan peliharaan kan pet ya. Cuman aku nggak tahu gimana cara pakainya. Lagi sebat bang, tingwe, linting dewe ya. Bang ajarin Divinity, mau ngapain ini? Mau pasang notifikasi atau chat gitu ya, Budung kuning. Notif give share. Follow aja pakai suara ayang, wih. Notif give share follow pakai suara ayang. Itu nanti lah ya, dibuka dulu Divinity-nya. Bentar, habis inilah ya.
Dengar apa, Play Cafe? Tidur lah. Laptopku rusak, serba susah, waduh. Berarti pakai HP ya? Kalau teknologi pakai HP aku kurang tahu sih. Cuman tetap bisa harusnya. Soalnya kayak Bang Yusuf itu kan dia pakai HP, cuman dia bisa pakai teknologi. I love you. aduh. Boleh nah. Udung kuning belum dengar juga ini kayaknya. Ya baru dua ya, tapi kayaknya cuma dua sih. Makasih Black Cafe ya. Beli kota buka 24 jam, sekarang ke beli kota dulu. Kayaknya ini aku nggak sampai selesai sih, tanggal 17 nya aku lanjut besok, ini aku cuma muter-muter aja. Ini aku mau rumah hewan peliharaan. Ini cuma dekorasi rumah sih. Dekorasi rumah ini enggak harus ini. Yang penting ini sih rumah hewan peliharaan untuk hewan peliharaan. Adopsinya kita adopsi siapa ya? Pelur rumah peliharaan atau tempat Berarti kita tempat tidur aja. Perlu rumah atau tempat tidur ya. Kayaknya udah bisa sih aku beli sekalian adopsi ya. Coba aku beli satu. 5 anjing, kucing, rubah, kelinci, reptil. Kita beli anjing dulu lah ya. Fish. Fish atau bode ya. Adopsi naga apa nggak ada naga? Aku nggak tahu cara dapat naga gimana kayaknya. Nanti aku nanya ke ini dulu, ke Bang Hero kali ya. Mending yang mana ini, bode atau fish ya? Ini aja lah. Bentar, kasurnya aku tempatin yang putih ya. Apa aku bisa teleport nih? Ini aku taruh sini lah. Tapi ini jadinya aku belinya besok sih, ini cuman coba-coba aja aku. Karena kurang 5 menit lagi tadinya. Naga susu beruang, waduh. Rumahnya masih bisa upgrade, masih bisa sih harusnya. Cuman harganya 40.000 upgrade rumah. Yang putih aja ya, yang putih aja fish ini.
Udah, namanya Fis aja. Susu beruang, sponsornya Naga. Isinya susu sapi. Lah mana dia? Mana si fishnya ini? Bentar, duitku masih tetap, tapi kayaknya belum kebeli ini. Belum kebeli ya, tapi ini udah hilang ini, kita nggak bisa adopsi lagi. Kamu tidak bisa mengadopsi peliharaan lagi gitu tulisannya kan. Atau besok berarti, udahlah. Di rumah nggak ada, duitnya juga masih utuh duitnya. Cuman ada ini ya, sistem PO. Iya, mungkin belum dikirim ya, belum dikirim hewannya. Aku mau tidur buat skip lihat besok, tapi kalau aku tidur nanti jadi otomatis ke save sendiri nih. Di sana jam berapa bang? Ini jam 6:30, Kak Sherly. Ya udah deh, sampai sini dulu bentar. Jam 7:30 Banjarmasin ya, iya. Karena beda 1 jam ya. Bang, ini Butung Kuning mau lihat itu Tikfinity. Kalau mau aku liatin ini, bentaran paling. Next aja ya, atau paling nanti ngobrol chat aja, di screenshot aja nggak apa-apa, sistemnya aja oke deh. Ya udah deh kalau gitu, sampai sini dulu ya live hari ini. Terima kasih banyak yang udah nonton dari jam 4 pagi tadi, yang udah gift, yang udah bantu tap, terima kasih banyak. Semoga rezekinya lancar selalu dan diberi kesehatan untuk kita semua. Bye semuanya, selamat beraktivitas.